Halo Ngap, welcome to Reaksi. Reaksi. Anjir, ngap nggak tuh? Oh, Ngap wow. nggak tuh ya? Oh, Ini wow. serius Wow. openingnya kayak gitu ya. Gue lupa pencet tombol Ambun juga jadi banget, masih ambun. mute. Iya. Yeah. Sama. Oke okay guys, kali ini beda ya Oke. reaksi kita mau reaksi Loki, tapi anjir ini sih beda banget ya. Karena terakhir kita masih bisa keluar, masih bisa coba syuting di luar gitu kan. Cuman sekarang posisinya emang lagi PPKM. Ya, apa Oh, tuh iya. PPKM? Kenapa tuh? PPKM. Pura-pura kenal kamu. Aduh, lagi PPKM atau alias lockdown versi keren ya kan. Ntar ini PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM Age of Ultron, PPKM Infinity War, PPKM Endgame. PPKM universe aja. Banyak banget PPKM-nya ya. Karena PPKM apokalips. Apokalips. Waduh. Dan akhirnya nih. Dan akhirnya guys, Reza bergabung. Hai, dia kemarin 2 minggu ya menghilang karena harus fokus dengan ini ya, harus pasien fight. COVID ya, pasien COVID. Harus pasien. Iya. Yeah. Berduka cita ya buat. Oh iya, turut berduka ya, cita buat ayahanda. Diterima. Amin, amin ya. Amin, amin. Semoga amin. Sekeluarga semuanya diberi kesehatan ya. Diberi ketabahan terus langsung sehat biar bisa move on. Amin, ada kol-kolahnya untuk move on. Oke okay, guys. Enggak ada kol-kolahnya di move on. Move on. Amin itu. Ya udahlah ya, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita kelama di opening, kita langsung aja nonton ini dia episode. Aduh, episode 5 dari Loki. Ya. Oke okay, guys, ini dia. Iya, yang ngelek. Iya, macet. Patah-patah. Enggak. Anissa Bahar. All variants. Gua matiin it ya, bye bye. The Nexus event the two of you caused, ever that connection is, can bring this whole place down. Fine, I'm on the truth. I'm trying to protect you. Friendship like ours is uncommon. Wherever it is I'm really from. And wherever I am. Rexona, Rexona. Rexona enggak tuh. Aduh, ini scene pentai ini. Bish, kampret kamu ya. Dasar kamu jahanam. Jahanam. Kamu cuma mau hartaku aja kan? Anjir. Dika kebanyakan nonton India, Dika. Oh. Oh. Everything. Aduh. Kaget gua. Ini yang bikin kita kemarin teriak-teriak. Kan ada Loki buaya. Ada Loki buaya enggak tuh? Dia orang Betawi berarti. Te 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 Gua nge-lag. Puter dong. Kepala gua nah, tutup juga sih. Sama. Wah. Wow. Ini liftnya kan. Anjir. Iya jadi muter aja Black parah. Panther di keren-keren tadi, keren-keren kali. Anjir. Ini Black Panther. Mantap, suka gua. Yang gini-gini. Gila keren banget camera work-nya. Anjir. Ini loop muter lagi ya? Dong. Itu kameramennya di ini ya, diputer gitu ya? Enggak dong, pakai alat. Editing. Transisi, transisi. Siapa? Kamera juga sih. Anjir, anjir, gila dia dimuter-muter gini kita. Di. Akan terungkap siapa di balik TVA. Wih, ini dia. Waduh, langsung nih kamu. Anjir. Oh, shiz. Jadi di dalam itu ada kota lain. Udah Menara Saida. Menara Saida. Menara Saida enggak tuh?
Lah itu menara Avengers kan? Avenger Tower. Wah kacau. Apocalypse gini anjir. Kok ungung kayak gini nih, kayak Dormammu nih. Enggak, tapi ini bukan New York anjir, ini bukan New York, ini kecil banget untuk jadi New York. Iya. Ini Dick apa? Galactus yang di Fantastic Four kedua. Oh iya. Elliot. Juga bener. Elliot. Anjir. Elliot. Ada. Wow. Ada ininya anjir. Dong kayak ular. Itu naga ular anjing apa? Wow. Naga suara. Wow. Namanya Elliot. Elliot itu siapa ya? Elliot. 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 Nyatet-nyatetin aja gue. merinding gue anjir. Sama. Elliot. Transtemporal entity. Which? Anjir. Anjir, dia juga enggak tahu dong anjir. Ternyata dia juga enggak tahu. Aneh. Tuh kan at the end of time kan bener kan gue? Oh iya. Nanti semuanya berkumpul di situ ya. Buset, berarti yang di-reset dibuang ya? Dibuang. Esensinya. Jadi yang terjadi sebelum waktunya dipindahin ya? Wow. Anjir. If you trust me. Nih, gak tahu sih Ravonanya kayak gak bisa dipercaya deh kayaknya deh. Ya, gue juga gak percaya. Air gak mata pembohong. No. Boya. Oh, dilempar-lemparin ke sini. Baterainya habis. Anjir. Bangun adalah the end of. Baterainya. Aligator lah. Aligatornya mana? Itu di bawah. Mana? Oh iya anjir. Di bawah. Jalan. Oh iya, nak Loki. Ngerayap di bawah. Elliot. Elliot. Idi. Anjir, kit Loki tadi banget ya, kit Lokinya ya. Keren banget. Oh, dia jagain gitu ya. Ya, ya. Ya, Elliot tadi jadi kayak recycle bin ya. Kayak DI. Sisi clean up. Anjing. Ini ikut gue anjir. Gue ikut gue bro. Iya lah. Fine. Willing to accept that. Why there so many of you? Because Loki survived. That's just what we do. We don't. What was your event, your majesty? Your majesty. I killed Thor. Anjing. What is your Nexus event? I killed Thor. Anjing, ribet Kid Loki. Jagoan gua dibunuh. Dia ngebunuh Thor. Jagoan gua. Kill aja. Udah ngebunuh anjir. Jagoan gua cuma. Berarti pas Thor-nya itu. Thanos copter. Oh my god. Thanos copter. Thanos copter. Anjir, 70s show banget. Apa nih? Tempat di mana semua Loki? Tempat di mana semua Loki ada? Ih anjir, Mjolnir. Di sampah gitu. Iya, Mjolnir. Itu tuh Thor kecil, Thor kecil. Sampah. Anjir. Wow. You leave your glorious purpose there. Yeah. Glorious purpose there. Oh. Anjir. Rajanya nih. Tahta. Kok si jam kecil itu berusaha ngelindungin si Rexona? Anjir, mau ngebunuh Loki. Mau ngebunuh Loki. Eh, wow. Bukan. Hey, apa tuh? Kayaknya nggak ada kali. Hmm.
Yeah. Anda berbohong. Ya, bisa. Ya, dibohongin. Dibohongin. Aduh, emang enggak bisa dipercaya si Ravona Kamret ini. Dia ada di balik semua ini emang. Time loop. Mau taruh di time loop. Iya. Ancamannya gitu doang, time loop. Iya, anjir. Suara, Mas. Suara. Waduh. Iya. Oh, oh, smart. Mempron dirinya sendiri. Tapi dia bawa timpet, tapi dia bawa timpet. Dia bawa timpet. Iya, dia bawa timpet itu di bawah kan? Pinter. Pinter. Tapi dia bawa timpet. Iya, pinter sih. Itu mantep banget. Dia bisa ketemu Loki. Anjir. Bisa cabut minum berarti. Anjir gitu banyak. I claim my prize. All six infinity. Thanos Loki. That's alligator for ground. Insane liar. Yeah. Well, at least my Nexus event wasn't eating the wrong neighbor's cat. Salah makan kucing. Salah makan kucing. Dia makan kucing. Jelek banget eksesnya. Ini dia admiral atau general di Star Wars yang terakhir. Kocak. Anjay. Anjir. Ketawa nih semua nih. Gak ada yang mau bantu dong. Dan kasian banget semua. Alligator Loki not impressed. Alligator no cream. Anjir. Udah serius-serius. Udah serius-serius. Udah terbakar gitu kan. Monster. Gitu kan. Udah menggebu-gebu. Bukan beda. Lokinya gue udah tau, gue udah feeling. Lokinya beda. Diverse Loki. Yang presiden Loki tuh beda. Kata gue dia nih. Wah. Anjay. Oh my god. Banyak banget Loki. Gue udah bilang, gue udah feeling ini yang Loki ini beda nih, bukan dia. Wah, dia nyasar di mana nih? Iya, kayak sarang mah, sarang burung. Wah, Aliot lewat nih, Aliot. Lyot. Ya, datang. Dia melahap ya, layar ini. Devour. Wow. What's that? Wow. Oh, dia nyentuh layarnya tuh. Oh, dia nyentuh. Dia membaca gitu ya. Iya. Ini siapa yang nolongin dia nih? Jangan-jangan? Another Loki. Jangan-jangan? Itu Mobius bukan sih? Mobius kayaknya deh. Mobius. Bener kan? Ini tuh bukan cuma Loki, semua variannya kesini semua. Yes. Nice. Oke, pizza car. Buset. Udah berasa Dementor anjir. Berasa Dementor. Five-five-nya Harry Potter ya. Five-five-nya Harry Potter ya. Tuh, five-five-nya Harry Potter anjir. Asup-asup ke Dementornya. Anjir. Asik. Loki presiden. Calon presiden, baru calon, guys. How about this one? My army. My throne. Yeah. Terus aja dia.
sampai goblok anjing ya nanti diri sendiri menyalahkan dia. Ya. Loki dimakan tangannya anjing. What is going on? Semuanya Loki ya? Semuanya Loki deh. Kena jiru suat. Oh bukan, yeah. bukan. Tapi seru banget, cuma seru banget anjing. Ini Loki yang ini ngapain anjing, gak ngapa-ngapain. Asik. Asik, dia bisa bikin portal. Ya udah lu masuk sono. Yang bossful ditinggal. Loki item enggak ikut. Iya, ditinggal. Anjir, beginilah. Begini ketika Loki ketemu Loki, semuanya mischief aja gitu, tipu-tipuan. Saling tipu menipu. I believe she's our only chance of stopping the TVA. That's good enough for me. Okay, we'll help you. Approaching Eliath is a death sentence. We'll get you to it, but that's as far as we go. Anjir, transisinya. Gila, keren banget ya. Gue suka banget sinematik-sinematiknya dia nih. Wait a minute, guys. By the way, you did some annihilating too. I did what I had to do. Yeah, so did I. You hunted me like a dog. Sorry about that. When I pruned myself, I thought I might be able to find Loki. Storm, that thing's like you already got him. Anjir, kangen-kangenan sama Cella. The only thing that matters now is getting out of here and finding out who's behind all of this. Great. How do we do that? Turn around. Yeah. Go back to the angry cloud? Yeah. Kasih itu. I think it might be the answer. Sama pikirannya sama lo. Atau pemikiran, anjir. Karena di balik awan itu tuh ada tempat. Tadi kan dibaca sama Sylvie kan? Oh, iya. Iya. Ada tempat itu lepas dia baca ada kuil gitu-gitu. Iya. Di sanalah mereka akan ketemu sama the real timekeeper. Anjir, Eldritch, USS Eldritch. Anjir, dibuang. Tiap ada yang masuk tuh dia langsung gitu ya, Elliot-nya. Langsung mau ngemakan. Iya. Wah. Waduh. Ini baru di prune gitu kan sama TVA? Iya. Percuma. Anjir, langsung jadi tengkorak gitu. Wow, tau gak sih? Wah, gila. Wow. Gak jadi masuk. Gak jadi. Cute, kalian cute. Maybe apa? Pikirkan lebih lanjut. Car? Oh, yang tadi, Mobius. Yes, ketemu. Iya. Ketemu. Rompok kanibal. Yes. Kalau si Death Run sih nggak ketemu ya. Oh.
Pelukan dong. Ketemu. Pelukan lah. Ketemu. Slow-mo dong, slow-mo. Anjir. Bukan. Pelukan. Enggak dong. Ih, reuni bertiga. Anjir. Gemes banget. Lucu banget. Makanya kok. Gemes ya. As a child, as in the future. Alligator. Long story. It's a long story. So you're all after the giant cloud monster too then? Well, we haven't decided how we're going to kill it. Sorry, come again. Kill it? Yes, we're going to kill a lion. Oh my god, that was your plan. And you all went along with it. I was having fun. Lebih pinter si Sylvie ini daripada Loki-Loki yang lain. Iya, Loki-Loki yang lain. Iya. Pengalaman lebih banyak. Wah. Diketawain gitu. Lu meremehkan lu, seksis. Sama, dia juga tadi diketawain kan? Iya sih. Meremehkan. Anjir, semua Loki kayak gini banget ya. Capek gak sih lu? Paling ngeselin sama-sama superior ya. Apalagi nih di beach nih, ngapain nih ha? Ya si Rexona ya. Eh gak taunya bener ada ini. Eh leave us. Who? Siapa? Tadi katanya leave us. Siapa? Who? Ada siapa? B-15? Oh. Kang the Conqueror? Aduh. Miss Minute? Anjing, jangan-jangan Kang nih. Immortus? Siapapun itu, tolong ini siapa? Hah? Atau oh bukan anjing. Oh. B-15. Ditangkap. Jadi ditangkap. Iya. Beli tangkap dia di Grand Deep. Kurung dia. Anjing. Dia pacaran berdua di luar. Nah, gini. Bapak kamu? Anjing. Ibu mas banget lihat mereka berdua. Bapak angkat kamu? Odin ya? Kan mereka berdua sama. Iya, kok tahu? Karena saya juga ingin Odin. Ih, sama gitu ya. Kakak kamu Thor ya? Iya, kamu juga ya. Ih, sama kita jodoh ya. Ini. Anjay. Oh, jaketnya dikasih. Ini. Yeah, bisa lah. Banget. Enggak usah disuruh, pakaiin lah. Asik. Ah, enggak peka nih. Au. Sulap lah. Bukan sulap, bukan sihir simsalabim. Buf. Jadi apa? Prok. So, Jela. Mobius. Theory. Yeah. Banget sih. Cringe dan awkwardnya sampai sini. Now kiss. Lihat-lihatan, lirik-lirik. Gila. I don't have friends. Oh, cuma David anggap dia. Iya. Wah. Dia enggak punya teman. I don't have friends. Dia enggak punya teman. I don't have anyone. Dia enggak punya siapapun. Kan ada aku. Kedinginan itu. Anjir. Wah, ya, gue kayak aligator dia deh. Bisa banget. Yang aligator anjing. Tuh dia. Kemarin tadi gitu. Memang lah. Buaya. Satu dua. Toplok meja. Jela, Loki anjir. Sweet banget sumpah ini maksud gue ini adalah best banget. Couple ever di MCU. Ini akan masuk ke best couple ever di MCU. Gemes banget sumpah. Momen-momen wholesome. Saingan Wanda sama self love. Saingan Wanda sama aku tahu. Bagaimana aku tahu kalau di saat terakhir lu enggak mengkhianati gue? Ide.
Pin merinding. Anjir. Aku udah berubah. Tip. Nah, suara buaya dari tadi ya. Aligator kan dia. Manis banget mulutnya. Sumpah awkward banget. Astagfirullah, bukan muhrim. Duaan aja. Incest bukan muhrim lagi nih, incest anjir. Kawin udah sendiri. Definisi mencintai diri sendiri. Self love, self love. Ini definisi self love banget. Anjir, maybe we can figure it out. Mau bareng-bareng. Together. Yeah. Maybe, maybe. Aduh, gue suka nih. Aduh, suka banget gue. Mengganggu aja. Apa tuh? Makhluk aneh lah pokoknya. Varian lah mereka pokoknya. Varian lah. Merchandise, merchandise. Buat jual, jualan. Buat jualan, bener. Jelas banget tadi. Oh, keren banget, gila. Gila. Beneran hijau banget ya, Telegram. Mereka mau ngadapin yang lihat langsung. The TVA needs to be brought down. We don't know who created it or where they are, but that thing out there does. When it hit me earlier, I linked to it. It was brief, but I caught a glimpse of something, and I think if I can get close enough to it, I can enchant it, and it's gonna take me to whoever's behind all of this. Sounds like a plan. Duh, gua. Yeah, that's a plan. That's a plan. Juga si tempet kan? Iya, yeah, tempet yang tadi dia bawa. Iya, yeah, gua udah baca komik jadi. Hah? Entar lah, entar kalian. Aduh. Aduh. Suka sih siapa tuh tempet? Ya. Mobius. Mobius. Cuman Mobius dong yang pergi. Anjir. Oh, dengernya. Tapi dengernya beda anjir. Loki, you gonna need this on the journey. Anjir, gue suka banget ini anjir. Short. Yoi. Pedang-pedang Gryffindor. Pedang Griffin. Ya, gue pikir mereka kan melawan bareng-bareng. Oh, Mobiusnya pulang. Mobiusnya balik ke ini kayaknya TV. Anjir, jangan bilang ini terus ini selesai. Don't. Jadi yang ngalahin dia. Anjir. Ya, aduh, mau karakter favorit gua berpisah, anjing. Apa dia pulang duluan dipeluk, ya? Dipeluk, aduh, men. Gua suka banget ini, anjing. Aduh. Mobius favorit gua, anjing. Anjing, Mobius. Ya, Mobius yang cabut. Iya, Loki punya sahabat, sumpah. Anjing, Loki punya temen. Aduh, anjing, karakter kayak gitu sebagus itu, anjing. Sumpah ya, harus, dia harus naik jet ski. Dia yeah. harus naik jet ski, sumpah. I will be happy for him. Dia nyari cabang ya. Ular-ular Slytherin ini. Ular-ular Slytherin aja. Ini DI-nya Sauron. Kapalnya Thanos. Oh iya benar. Iya benar. Kapal setnya apa? Chitauri. Iya. Yeah. Wow.
Aduh. Anjir, ada yang sacrifice nih. Aduh, kok ada yang sacrifice anjir? Iya. Dan yang bakal sacrifice itu adalah Sylvie yang bakal mati. Aduh, anjir. Wah. Karena di trailer si Loki ini yang masuk. Anjing, gue suka banget, anjir. Suka banget gue. Anjir. Harry Potter banget, anjir, vibes-nya. Iya. Palanya kan nengok sana. Hey. Iya, Sylvie yang kena. Yes. Ya. Oh. Anjir. Ah, ada another Loki. Hah? Oh, fuck. Oh, mereka anjir. Oh. Anjir, dia bikin apa nih? Asgard. Dia bikin Asgard, men. Dia bikin Asgard, anjir. Dan satu ilusi, satu kota. Gue merinding, guys. Anjir. Dia bikin Asgard. Gue merinding, anjir. Wah. Anjir. Gue banget ya. Wah. Gila, ini Old Man Loki, cuy. Holy shit, man. Gila. Anjir. We're the same. Aduh, sumpah. Banget. Favorit gue. Oh, baru Asgardnya jadi. Gila. Bangun terkejir, anjir. Keren banget. Anjing, sumpah. Dibangun banget. Keren parah. Sumpah, epic banget. Ini. Epic scene banget, sumpah. Fuck no. Wah. Anjir. Wah. Transfer kekuatan. Azed. Ya capek, old Loki capek. Oh, dia lahap. Ya. Ya habis sudah. Ya dia yang kena. Dia yang kena. Old Loki. Oh my god, Old Loki. Come on, Old Loki. Masa lu akhirnya begini sih? Tapi aduh, sumpah favorit. Aduh. Ini ngeri banget. Glorious purpose gak tuh, anjir. Glorious purpose gak tuh. Fuck, anjir, gua masih merinding. Anjir. Oh. Ya abis udah, anjir. Wow. Anjir. Gila. Ini Kid Loki kagak bantuin apa ya? Ini Kid Loki kemana ya? Mereka pindah tempat langsung nih. Open your eyes. Mereka di mana? Loh, langsung ditutup. Ini tempatnya. Anjir. Hogwarts. Ini Hogwarts, guys. Ini nih. Macam sangtum. Pasti aduh gua kalau mikir masih ada satu episode tuh kesel tau enggak? Iya. Jangan sampai abis di sini, please. Konopolis. gua enggak mau geser lihat waktu. Konopolis. Ini tuh yang di kerajaan itu belum, kayaknya bukan sih. Kronopolis, jangan-jangan abis.
Chronopolis itu jangan-jangan. Jangan-jangan bener tuh Chronopolis. Yang The Conqueror cuy. Iya bener, bener anjir. Yang ada di dalam ini, yang ada di dalam Quantum Realm waktu itu, bocoran Ant-Man. Ya kan Quantum Realm kan itu. Si Elliot ini di komik cuy. Oh my god. What? Dia tuh asalnya dari tempatnya Immortus. Oh, berarti bener Immortus. Oh. Udah paling bener Immortus. Dan Immortus apa bener. Yang kalau kalau di komiknya Elliot sendiri dirilis sama si Ravonna. Tapi enggak tahu bisa Man, Chronopolis man. Teori old apa teori superior Loki bakal pecah ini. Udah bakal hilang. Ini nih baru nih. Anjir. Chronopolis. Chronopolis guys, mungkin. Chronopolis bener. Makanya gue dicuriga tuh sama Elliot tuh. Sebenarnya sama Elliot-nya tuh kayak ini ada nih sesuatu di komik nih dengan Elliot, bener kan? Dia dari Chronopolis, dari dimensinya si Immortus itu. Tapi Immortus kan bukan Kang kan? Bukan, Immortus. Jadi memang kenapa karakter Immortus ini yang nggak terlalu apa karakter Immortus ini yang lebih fit karena Kang kan emang dia masih muda dan masih ini kan, sedangkan Immortus ini itu wow. Dia lebih mateng, dia udah lebih mateng, udah lebih wise. Kayak old Loki-nya lah. Iya kayak old Loki-nya gitu loh. Bener. Dan itu Chronopolis, waduh, gila sih. Ada post credit scene gak ya? Wait. Bagaimana kalau kita cek dulu? Tunggu. Jangan. Gak mau. Tidak ada guys. Gak ada guys. Ya. Tidak seperti kemarin guys. Senang aja. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Gila. Dan kemarin saja. Gila. Ya waktu bocoran Chronopolis di Ant-Man yang mana Za? Yang ini loh yang di Quantum Realm itu yang pernah bocorannya leak yang nongol itu. Oh yang kota yang kecil itu. Itu kan cuma kota kecil. Itu kan kota kecil yeah. Malah yang dicurigain justru itu TVA kan. Null time zone kan. Iya. Yeah. Justru dicurigainnya null time zone kan, bukan ini Chronopolis. Tapi emang sih dari itu bentuknya kastil. Kecil. Anjir, kecil. Otomatis itu ya. Jadi itu pusatnya Chronopolis di situ. Jadi TVA itu termasuk bagian dari Chronopolis kayaknya. Makanya tadi ada si ini bilang spacecraft gitu, mungkin masih satu wilayah. Wah. Karena sama-sama di End of Time. Bisa jadi tuh. Wah anjir. Tapi enggak Chronopolis bentuknya bukan itu, cuy, kalau di komik. Agak kayak ubah kayak snowball. Iya, yes, kubah. Tapi ya, tadi kubah. Yang di belakang gedungnya itu kayak ada yang sinar-sinar apa sih? Kayak ini tahu enggak sih kayak ya ada tuh tadi. Batasan dimensi gitu. Iya. Oh, itu yang ter itu ya di trailer. Iya, itu. Iya, yang itu tadi. Enggak ada lagi. Ini ya. Iya. Nih. Chronopolis. Tuh. Ada batasnya anjir. Enggak dong. Berarti tuh, ada batasnya berarti itu. Apakah bukan? Enggak, ini cuman kastil aja nih. Ini kastil. Iya. Ini kastil biasa, cuman kastilnya siapa? Aduh, memang ya. Kastilnya Disney. Chronopolis, kalau Chronopolis is a city man, segede gini. Segede gini kalo, Chronopolis. Tapi kalau ngelihat dari ininya nih kayak dia dekat batas kayaknya emang pusat itunya komennya di situ kayaknya ya. Itu kayaknya nanti jadi si ininya tuh kayak bentuknya kubah gitu dan batasnya itu ada di situ tuh. Tapi bentuknya kota bukan ini. Ini tuh benar-benar ada di kastil. Tapi gini ya, gue kenapa gue enggak percaya sama teori Kang atau Immortus yang bakal muncul karena karakternya nggak dikenalin dari awal, orang tuh bakal rooming. Misalnya gini, oke gue yang non, gue tahu, Reza tahu, Dika tahu, siapa? Isaac tahu, tapi belum tentu Kia, M, Gunti, Kevin tahu gitu kan? Tiba-tiba muncul Kang, jadi nggak surprising for everyone gitu loh. Gitu, apalagi dibikin jadi kayak main villain. Ingat Thanos, waktu itu Thanos tuh kan ini. Ditis dulu kan, it tapi is, kan itu yeah, bukan dan itu bukan main, ada bukan main story banget gitu loh, yeah. Iya.
kayak di spill gitu dulu. Iya, cuma di spill doang. Jadi orang dari situ orang baru cari tahu, oh siapa sih, dan dia tuh tidak apa yang nggak memegang main story-nya gitu. Baru setelah karakternya di-tease, baru di-build gitu kan karakternya, dibentuk, dikasih tahu backstory-nya sampai benar-benar kita kenal si Thanos ini. Nah, kalau ya, Kang ataupun ini. Immortus ini tuh bakal dari awal belum itu. So. Beda dari awal si belum. Yang lain. Gitu, kalau menurut gue. Palingnya udah dikenalkan kan cuma Ravonna. Iya. Miss Minit. Miss Minit jeruk. Nutrisari emang. Nutrisari. Atau jangan-jangan Casey. Bisa jadi Casey. Iya, Casey di film ternyata menghanyutkan gitu kan. Iya. Karena dia punya semua Infinity Stone. Iya. Bahkan lebih dari satu Infinity Stone gitu masing-masingnya. Kalau Casey yang tadi. Enggak, gue justru ya, gak tau kenapa gue justru ngeliat ini Five Fives-nya kayak Five Fives-nya waktu edisinya Marvel di Fortnite. Which is, ini tuh kastilnya Dr. Doom. Dr. Doom. Oh Latveria. Iya benar. Tempat puluh senjata. Latveria. Ini tuh vibe-nya kayak gitu. Kayak kastilnya Dr. Doom. Ah iya iya. Bisa jadi cuy Dr. Doom cuy. Apa ya? Yang departemen kebohongan whatever is it? Oh nightmare. Siapa sih tokoh di nightmare department itu sebenarnya nightmare dimension itu? Nightmare-nya sendiri. Nih, Dr. Doom Castle. Coba lihat Dr. Doom Castle kayak gimana? Mirip lagi bahasa. Iya mirip. Nah, mirip. Dr. Doom Castle. Kayak apa? Si Doom pun Dr. Doom Castle ini. Dokter Doom Castle punya hubungannya juga sama apa time travel dia. Dia ya apa bahkan teknologinya kalau di komik teknologi si Kang ataupun Immortus sendiri dibuat time travel itu dikasih sama si Doom. Inspirasinya dari Doom. Tapi enggak tahu atau ini tuh tempat yang di trailer yang ada perpustakaan-perpustakaan itu loh. Castle Doom. Nah, iya Castle Doom. Doom. Tempat yang ungu itu yang ada yang Loki lagi dari buku itu apa itu di trailer itu iya. Nggak jadi ada yang Loki masuk tuh pelan-pelan ada gate-nya yang kelihatannya kayak Asgard gitu loh. Nah cuma ya, memang ini iya, kita nggak tahu ya. Oke misalnya pun kalau Dr. Doom balik lagi ke gua ke statement gua tadi teori gitu kan itu. Gua belum tentu gue tahu Reza tahu Dika tahu yang lain tahu tapi belum tentu penonton baru tuh tahu gitu kan siapa nih siapa nih Dr. Doom gitu loh. Tapi ya kalau kecuali kalau dia nggak terlalu jadi main story misalnya okay, ini dia lewat gitu kan ternyata ada Dr. Doom dan ternyata Dr. Doom ini kerja sama seseorang gitu yang seseorangnya ternyata kita tahu dari awal itu mungkin lebih bisa masuk akal sama orang-orang yang baru nonton gitu loh. Tapi kalau kan menurut gue bisa bilang Loki ini kan bridging untuk MCU phase 4 ke yang si Dr. Strange itu kan. Di mana nih si I see that's Castiel ini pecah karena teori kita dari awal pecahnya si universe kan jadi multiverse. Iya, jadi multiverse dulu nih gitu kan. Nah, cuman sekarang siapa yang jadi penyebabnya multiverse gitu. Ya mudah-mudahan kalaupun ini karakter baru, mereka bisa ngejelasin apa ya, nge-build banget di satu episode terakhir. Iya, udah tinggal satu kan. Iya, di satu episode terakhir nih mereka ajaib muncul aja siapa. Iya, misalnya siapa? Taruhlah Kang atau Immortus atau kalau dari Castiel ini Dr. Doom gitu kan. Paling enggak the whole story will be history gitu loh. Jadi story-nya dia jadi kayak anjir ternyata dia ini, ternyata dia itu, asalnya dari mana, asalnya dari sini. Jadi kita jelas enak gitu. Kecuali tapi kayak gitu, itu baru bagus. Gua, karena yang WandaVision aja kita akhirnya tahu tentang Wanda semua yang bikin cuma di satu episode loh. Benar-benar langsung semua. Nah, ini siapa nih yang tiba-tiba mati kameranya? Tapi yang waktu WandaVision kan yang orang kan teorinya kan Mephisto gitu kan. Dan benar, kalau misalnya pun kita dikeluarin Mephisto di episode terakhir, orang enggak banyak yang tahu. Iya. Gitu. Ya kita tahu karena kita bikin teori, tapi kalau misalnya orang yang nonton biasa siapa nih merah-merah nih Mephisto? Apaan sih dia? Balik lagi apa ini sih apa yang si kalau yang asalnya Elliot ini mungkin dari sini yang tadi gue bilang Elliot bukan dibikin sama Kang atau Immortus. Dia dirilis sama Ravonna. Kalau di komik,
kalau misalnya tiba-tiba varian Ravona atau apa ya nggak tahu juga. Gue setuju, gue lebih setuju ya, itu. Gak gini, Arian sekarang Ravona. Kan ada dua nih teorinya. Loki ada satu orang Loki lagi yang ceritanya yang villain. Loki-nya hilang. Terus dia juga masih dia yang berkuasa. Belum ngeliat yang Loki yang kelihatan di itu. Yang di trailer. Loki yang mana? Gitu. Ada di trailer. Yang dia pakai baju Asgard dan jadi king. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya gue bilang teori yang Loki adalah yang yang running Loki juga sebenarnya masuk. Yang kedua Kang, tapi kan concernnya yang tadi gue bilang Kang itu berarti lu harus nge-build banget. Atau, nah, berarti kalau misalnya kita buang karakter yang memang harus apa karakter yang tiba-tiba muncul di episode akhir, kalau nggak Loki ya Ravona. Iya, antara dua itu. Tapi Ravona juga pengen tahu ini siapa timekeeper tadi. Tapi variannya. Variannya. Makanya kenapa Ravona bisa naik jadi judge? Karena ya variannya yang ada di atas pengen si variannya ini yang mimpin gitu. Ravona jangan-jangan. Bisa jadi kan? Bisa jadi Ravona karena tadi si Elliot itu ada hubungannya sama Ravona, Ravona yang rilis gitu ya. Iya, di komik Ravona yang rilis Elliot dari dimensinya itulah. Dimensi Limbo. Ya Limbo, benar. Limbo. Makanya kan, jadi ada relate-relate. Sekarang berarti ya, nggak tahu ya, walaupun ini jadi makin banyak teori, tapi gue tetap bilang gue nggak percaya kalau itu adalah Kang, walaupun ada banyak bukti kalau Cass ada yang kisah ini, karena aduh, bakal bikin bingung. Terus, lihat dari kastilnya sekarang jadi kayak Dr. Doom. Ya, Doom. Aja banget. Tapi, tapi kayaknya emang gue lebih oke sih kalau itu Loki. Bener ya, ada Loki yang pakai baju Asgard ya. Itu kastilnya King Loki. Iya, yeah, bisa jadi King Loki. Bisa jadi. Atau mungkin yang King Loki yang kita lihat itu, ntar Loki habis ngancurin si ini, terus habis itu dia ngulang sejarahnya biar dia jadi King kali. Mungkin. Loki All Father. Jadi the real villainnya tuh bener Loki All Father. Kalau di komik kan Thor All Father kan sekarang ya. Loki maybe versi What If? Iya. Nah mungkin juga What If-nya bisa berangkat dari sini gak sih? Bisa. Apapun yang versi What If tuh dia akan berangkat dari oh di timeline ini si Loki-nya begini, si dia begini. Jadi ini bisa berangkat dari What If juga. Gitu cuman yang nggak terlalu ngaruh sama cerita. Aduh gila ya. Kebanyakan teori pusing gitu. Kebanyakan teori pusing ya. Ini nggak bisa ya apa minggu. Oke sekarang berarti gue tanya-tanyain satu-satu nih. Berarti ya setelah kita nonton episode ini siapa di orang di balik TVA? Dimulai dari M. Gue sih yakin Loki. Gak tau varian mana ya entah si Kid Loki-nya atau ada varian baru yang ya tapi tetap Loki. Oke okay, Isaac. Harus satu ya. Satu. Iya, harus satu. Satu. Apa gue pengen bilang Immortus, tapi kayak kalau melihat yang udah-udah, Ravona. Kalau gue, Ravona. Ravona. Kevin. Gue, Ravona, dalam kurung, Loki. Hah, apaan sih? Gimana ceritanya itu? Ternyata Ravona itu variannya Loki. Iya. Ini dia buat teori baru lagi. Dari mana? Ternyata Ravona itu variannya Loki. Variannya Loki ini. Bikin aku versi hitam dan cewek. Bikin video sendiri, Pin. Kalau Kia. Gue enggak tahu kalau disuruh milih. Soalnya gue sempat nonton kayak TV spot gitu masalah di YouTube dan itu kayak bilang yang benar-benar ngegembor-gemborin kalau si Loki is a villain gitu kan. Tapi gue masih arah teorinya tuh ke si Rexona itu si Ravona. Rexona. Gue gak tau, gue gak bingung mau milih siapa. Soalnya besok bayar. Satu. Ravona deh. Ravona. Karena gini loh, namanya teori kan. Gak bener gak apa-apa. Namanya juga orang teori, guys. Menebak. Gitu kan. Karena teori gue di kepala gue pecah bang, sumpah. Oke, Kunti dia udah nengokin atas nih, dia merhatiin banget HP-nya. HP, kastil siapa ini? Kastil siapa? Another Loki sih. Loki lo ya, jadi lo percaya itu another Loki ya. Loki All Father. Yes. Anjay. Loki All Father. Oke, kayak kalau Dika.
karena gua ngelihat dari awal kayak Loki ini ditampilin wah banget ya, maksudnya kita belum dikasih tahu ya. Gua jadi percayanya sih Ravonna sih. Ravonna ya. Another Ravonna sih. Another Ravonna ya. Karena si Elliot tadi ya. Iya, Another Ravonna. Karena kan Kiamat punya variant kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi Another Ravonna-nya. Bisa. Ingin. Kalau Reza. Kalau gua berat banget sih pengen bilang Loki, tapi Loki itu ada gitu di yang tadi si Dika bilang kan, ada dia bakal jadi King. Masih ada Loki satu lagi ya Loki ya. Cuman gua sekarang lebih milih kalau itu emang another varian dari Ravonna, atau enggak Ravonna versi lebih seniornya gitu loh. Ya yeah. Ravonna. Old Ravonna. Old Ravonna bisa jadi, karena Old Ravonna adalah partner dari Kang the Conqueror. Oh, iya, jadi wow. Gitu loh. Iya. Oh iya. Biar post credit-nya masuk ya. Iya, biar masuk kan. Masuk nih sama Kang the Conqueror pengenalan gitu kan. Tapi kita udah tahu villainnya si Ravonna, another Ravonna. Ravonna yang jadi partnernya si Kang the Conqueror. Iya. Tapi tetap ya, walaupun terus sih bilangnya film series ini bakal relate sama ini sih, Doctor Strange sih. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange, enggak Ant-Man. Lebih ke sana, soalnya kan yang mungkin diproduksi di luar itu. Spider-Man. ada Doctor Strange, berarti awal mula permasalahan multiverse-nya di dia. Iya, benar. Udah gitu suit-nya Spider-Man lagi. Spider-Man bisa ngeluarin ini kan, magic, apa namanya, circle. Iya. What is this? Dan itu tuh bisa bikin, apa namanya, webnya tuh jadi senjata berbentuk fisik. Jadi misalnya dia mau bikin pedang nih, dia pengen tinggal keluarin ilmunya Dr. Strange, pakai web, jadi pedang. Kalau dari toys-nya gitu. Terus kalau gue tahu banget teori Ravonna nih, teori bagus banget buat nge-build-nya si Kang the Conqueror. Tapi walaupun itu yang terjadi, gue akan lebih suka, gue lebih suka kalau itu bakal jadi Loki sih. Udah itu tuh bakal dan mereka tuh harus ngelawan si Loki ini. Jadi dua Loki, Sylvie dan Loki akan ngelawan si Loki Allfather. Gitu. Tapi memang wow, tidak akan ngedrive kemana-mana. Biar jadi meme-nya bagus deh, tunjuk-tunjukkan. Ya kan? Tunjuk-tunjukkan. Tapi memang ya ceritanya tidak akan banyak ngelit kemana-mana kecuali nanti mereka entah punya apa ya post credit scene yang nanti bakal ngedrive kemana gitu ya. Mungkin udah hubungannya sama Ravonna. Karena kalau misalnya mau dibilang kalau mau di-connect banget sama Kang the Conqueror tuh Ravonna. Ada varian Ravonna. Dan ternyata dia tuh istrinya Kang. Dan dia yang running TVA karena Kang-nya tuh lagi sibuk nge-conquer universe, apa namanya, timeline atau kerajaan-kerajaan di mana, sedangkan si Ravonna-nya ini yang lebih menjaga timeline gitu. Tapi walaupun teori itu bagus dan akan terjadi, gue lebih suka kalau Loki yang jadi villain-nya. Wow. Lepas dari teori, gue menikmati banget sih. Wow. Kayak yeah. It's really sumpah, nice. Gue sangat enjoy. Ini series favorit ya. So nice. Jujur gue bingung sih, kayak apa banyak yang reviewers, kayak contohnya, gue gak mau nyebut lah ya, apa, ngomong kayak episode kemarin, terus Loki sejauh ini tuh kayak flat gitu. Mana flat? Itu gak akan yang gue rasakan. Gila, ini dari sinematik ya bagus, dari efeknya bagus, vibes-nya bagus. Setiap episode banyak. Punya kayak temanya sendiri-sendiri. Jadi kayak episode 4 temanya emang sedih buat nyeritain si ini. Misalnya kalau episode 5 ini epic episode 2 lebih ke lucu, ya kan? Jadi kayak emang masing-masing ada emosinya gitu. Iya, episode kemarin kan sedih, episode ini yang lebih nunjulin efek ya. Benar. Boom. Kenapa M? This episode so boom. Untuk gue yang baru nontonin MCU juga, gue ngerasa gue jelas banget meskipun banyak tokoh yang meskipun mereka kayak sekali lewat, tapi lu ngerasa lu udah kenal banget sama mereka sih. Iya. Jadi kayak connect aja. Iya benar. Ya pokoknya. Itulah ya, ini kita kebanyakan ngobrol, nanti jadinya 1 jam lebih ini ya reaksi kita. Jadi kita tutup saja dulu ya. Reaksi kita kali ini, karena gue abis ini bakal nonton sekali lagi, terus nanti kita bakal berteori di MCU ya.
Apakah ini nih ya pertanyaannya, apakah ini adalah kastilnya Dr. Doom atau kastilnya Ravonna atau kastilnya Dok apa namanya? Kang the Conqueror atau King Loki? King Loki. Tulis di kolom komentar di bawah. Ada cheater. Ternyata pada akhirnya bukan salah satu dari yang disebutin tadi. Bukan salah satu. Ternyata Mobius. Ternyata Mobius, guys. Tapi gue dengan nih udah taman terakhir. Gue sedih banget tadi perpisahan antara si Loki sama Mobius. Karena kan itu juga mereka udah dipisah di beberapa episode kemarin, kan mereka dipisah lama juga kan, terus tiba-tiba baru ketemu terus mereka pisah lagi gitu. Dan ini kayak real pisah gitu. Next episode kita bakal ngelihat si Mobius bakal ngeburning TVA to the ground. Paling enggak harus naik jet ski nih anjir. Harus. Ya harus. Itu harus. Harus ada scene di mana kita ngelihat. Harus ada scene di mana kita ngelihat ya si Mobius nih naik jet ski. Post credit scene deh, enggak apa-apa itu kan seneng sekali kan gua. Dia gitu. Kasian banget anak orang pengen naik jet ski doang. Oke lah kalau gitu Kevin, mari kita tutup. Kevin, silakan. Bisa kebeli kencing sumpah. Ya udah ya, gue tutup aja ya. Oke guys, thank you banget udah nonton reaksi ini ya guys. Thank you banget udah nonton reaksi ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, untuk nontonin reaksi-reaksi kita lainnya. Masih ada satu lagi episode dari Loki. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan mudah-mudahan bisa nonton bareng ya. Gak apa-apa, gak bisa, masih minggu depan masih itu lockdown. So, kalian, buat kalian yang baru di channel ini silakan subscribe. Dan kalau misalnya kalian yang udah lama silakan komen. Jangan lupa nyalain notification-nya juga ya guys. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ada Amira, Isaac, Kevin, Kia. Bye-bye. Like deh. Ada Amira, Isaac, Kevin, Kia, Kunti, Dika, dan Reza. Ciao, dan gue Rian. Ciao.